Halo semuanya, jumpa lagi di Icap-Icip Bangpin. Dan kali ini kita lagi di mana lagi? Kita di Tebet lagi. Kayaknya Tebet itu banyak tempat-tempat makan, tempat nongkrong yang bisa dijadikan referensi buat buat Kongko ya. Yoi, Jakarta Selatan tuh kalau nggak kemang Tebet. Dan kebetulan kita lagi ada di mana nih? Taco Cantina. Jadi sini sebetulnya spesial jual makanan-makanan Meksiko. Dan ini pertama kali gua kesini. Dan gua belum pernah makan Meksiko sebelumnya. Model-model sombrero gitu. Kayak chicken burrito gitu. Yeah. Nah, nggak tahu nih apakah lidahnya cocok atau enggak. Sama lidah Indonesia ya. Indonesia ya. Yeah. Mungkin juga gitu udah dimodifikasi kan. Karena udah dimodifikasi dari Meksiko disesuaikan sama Indonesia. Indonesia. Penasaran enggak lu? Penasaran sih. Kita pesan aja langsung yuk. Yulah. Kita cabut ke dalam. Dah. Recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together. Nah, kita udah pesen ya. Di depan kita sudah 3 tipe makanan ya. Jadi yang pertama tuh ada hard shell tacos yang ini. Ya, ini hard shell tacos nih yang bentuknya dia kayak kerupuk ya kalau gue bilang ya. Crunchy gitu soalnya. Tortilla. Itu nachos Turki apa? Kebab. Kebab. Nah, kayak kebab. Kedua juga ada quesadillas. Quesadillasnya yang chicken apa yang beef sih? Ini kita yang beef. Beef cheese. Ini yang isinya beef sama keju. Lalu yang ketiga itu ada apa sih tadi, Gi? Ini burritos yang paling gue ingat. Nah, ini namanya burritos beef. Nah, dan juga tadi ada minuman tadi, kasih kalian. Yes. Ini ada oca. Nah, ini ada oca ya di sini isinya. Langsung kayak comot enak nih. Comot ya. Di sini ada 4 saus ya. Di sini ada yang kayak pakai tomat gitu. Bentuknya kayak ini, men. Kayak apa sih, Man? Acar. Dabu-dabu. Dabu-dabu. Dia pakai potongan tomat terus kayak wanginya tuh tomat banget. Nah, kalau ini yang chili. Yang ini kayak sambal hijau, men. Tapi nggak tahu juga. Nah, yang ini yang unik nih. Alpukat. Alpukat. Jadi kalau misalkan di restoran Meksiko tuh ada yang pakai alpukat masaknya, men. Yes. Ya. Yeah. Jadi buah-buahan juga dicampur jadi buat saus. Saus atau topping di atas makanannya. Yeah. Dan yang pertama Bang Pin sama Gio mau nyobain yang ini ya, Gio ya. Ini dulu nih. Tadi namanya apa? Gue lupa lagi. Quesadillas. Quesadillas. Okay. Ini bentuknya dia punya bahan apa? Kulitnya tuh kayak pizza. Pizza ya. Potongannya kayak pizza. Iya, kayak pizza ya. Agak lembut, agak benyek-benyek gitu. Wanginya enak ya? Wanginya enak nih, beef banget baunya. Kalau sekilas wanginya kayak bumbu spaghetti ya enggak sih? Oh iya, yeah. Bolognese. Bolognese ya. Siap? Ayo. 1 2 3. Acep deh. Nih, haucha secing pin nih anu. Ini kejunya berasa. Beefnya dapat banget, bolognese-nya gue berasa. Wah, tomat mantap. Ada sedikit pakai tomat sama pakai lada gitu ya. Agak pedes sedikit ya. Gue mau coba pakai alpukat. Kita juga dapat 4. Ini udah termasuk dari pembelian ini ya. Jadi kalian kalau beli menu salah satu ini pasti dapat 4 topping saus, itu free. Wih, kayaknya haucha nih.
unik sih men. Unik ya? Gue penasaran. Lucu rasanya ya. Unik ya? Mm. Jadi kayak enaknya alpukat. Jadi alpukatnya dingin gitu. Alpukat dipak terus nyambung sama saus tomat dan daging bir. Rasanya tuh susah untuk dijelaskan. Jadi kalau gue jelasin tuh susah karena gue belum pernah nyobain makanan kayak begini. Susah dijelasin, kayak lu minta balikan sama mantan tapi enggak bisa lu ungkapin. Ini enak banget tapi kalau pakai ini. Kita dikasih sendok sebenarnya buat nyocok. Oh iya. Kita udik. Udik. Maaf ya kampung. Oke, buat lu nih. Ini enak enggak? 9,5. Nilainya 9,5 ya. 9,5. Kenapa lo kasih nasi 9,5? Bumbunya itu semuanya pas banget di racik di sini. Gak lebay ya? Komposisinya pas ya? Pas, pas banget. Kalau nilai gue adalah 10. Widih. Soalnya unik, apalagi pas pakai kayak alpukat ya. Mungkin kalau tanpa alpukat nilainya 9. Pas dipakai tanpa alpukat nilainya menurut gue 10. Yang kedua ini agak gede gitu ya. Ini namanya adalah taco. Bentuknya topungnya tuh kayak kerupuk menurut gue men. Karena crunchy banget. Jadi di dalam ini bagi dua deh. Jadi isinya tuh kayak ada keju sih kalau kalian bisa lihat ya. Ini di sini masih ada sisa kejunya tuh, kuning-kuning. Keju cheddar sama keju parmesan. Terus ada potongan wortel, wortel, kol, beef. Sama daging beefnya. Siap. 1, 2, 3. Ternyata hal lagi. Lu pernah makan Happy Toast enggak? Baru gua mau ngomong. Ini gara-gara nelan aja nih. Ini tuh gabungan dari Happy Toast nih. Kalau yang tahu nih Happy Toast kayak gini. Ya, coba yang pakai saus cabai nih. Kalau menurut gue sih, yang ini nih, memang mesti pakai topping, baru berasa komplit gitu rasanya. Kalau misalnya enggak, ya jujur-jujuran aja sih gue rasanya flat aja tadi. Last bite. Menurut lo, Gi, penilaiannya berapa? 7. Gak ada rasanya di mulut lo. Oke, okay, karena Gio kasih nilai 7, kalau makanan ini gue kasih nilai 6,5. Tapi kecil. Iya, gue ngerasa kayak makan Ciki Happy Toast dipakein daging sama sawi, sama keju, udah. Dan yang ketiga kita mau nyobain makanan namanya adalah Burritos. Jadi ini kayak, sebetulnya kalau gue boleh bilang dia kayak ini sih, Gi. Dia ini pakai nasi setau gue. Ada nasinya? Ada, setau gue ini pakai nasi, setau gue. Cuma gue gak tau apakah ini pakai nasi atau enggak ya. Isinya ada yang beef, ada yang chicken. Kita beli yang beef ya? Kita beli beef. Cobain ya, kita langsung buka ya. Ini masih dibungkus ya. Tadi gua gak bikin video stock sheet-nya karena masih dalam bungkusnya. Kalau gua buka duluan takutnya gak surprise nanti kan. Wah, ada dua men. Ada dua. Platingnya bagus loh. Platingnya bagus. Gio termasuk kalau makan mesti ngeliat plating ya. Menurut gue ini kayaknya wangi dan bentuknya enak sih. Bau-bau jamur gak sih? Tuh kan, pakai nasi. Oh iya, ya, betul pakai gua. Setahu gua dia itu pakai nasi tuh di bawah sini dari nasi ini. Kalau lu pernah ke KFC makan Twister atau enggak lu? Oh iya. Nah, ke Twister atau enggak? Iya, iya, yang dulu ceban. Ceban. Oh. Siap? Yuk, cobain. Cheers dulu lah. Ya, ya. Semoga enak ya. 1, 2, 3. Enak kayaknya ya. Enak. Wow. Ini enak banget. Wow, 2, 3, wow. Wow, wow. 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 Gua mau coba campur tiga-tiganya di sini. Oh, mau mix ya? Mix semua tiga-tiganya. Campur. Sip. Gimana? Gimana? Rasanya gimana? Aneh. Gue masih menikmati karena mayonesnya banyak, Min. Gue gak tahu ya, pada saat gue masuk ke dalam restorannya itu gue berasa kayak lagi di Meksiko, Min. Nuasa apa tempat makannya itu kayak Meksiko banget. Bener, ini cacatnya. Cacatnya, lukisan-lukisannya tadi kalau kalian lihat di video ya. Oke, okay, kita kasih nilai. Yeay. Buat lo, ini penilaiannya berapa buat lo? 9,9 nyari 10 ya? Nyari 10. Kenapa ada satu poin yang bikin dia gak 10? 0,1 nya tuh mayonesnya kurang dikit lagi. Itu udah banyak loh men. Kurang buat gua. Kalau misalnya kebanyakan mayones, malah nanti jatuhnya lebih asem banget men. Menurut gua nilainya 11. Wih. Karena kenapa? Kalau lo beli yang tadi beef burrito, itu pas kalian makan pertama kali masuk mulut, itu langsung ketemu daging beefnya gede-gede. Wah parah, iya benar. Itu potong-potongannya bisa segede-gede gini. Bentuknya dadu gitu ya. Iya. Kotak-kotak tuh beef semua. Rasa beefnya strong banget. Ada sedikit kasih lada. Iya. Mayonesnya menurut gua cukup. Sawinya juga segar banget. Abis itu dia punya kulitnya tuh lembut,
Terus gue mau nanya sama lo lagi, menurut lo ini kenyang gak? Middle lah. Sedang ya? Sedang. Buat harga juga ya lumayan lah. Ya kalau buat kantong-kantong anak kuliahan masih masuk lah. Cuma kalau kantong-kantong anak SD kemahalan. Yap, kita selesai makan ya, kenyang-kenyang nanggung lah ya. Dan silakan diklik tombol like kalau misalnya kalian suka dengan video ini. Dan silakan gunakan kolom komen lebih baik lagi. Lebih apa, Gi? Berfaedah. Dan silakan tulis di kolom komen tempat makan mana lagi yang mau Bang Pin dan Gio datengin. Kalau misalnya masih dari Jakarta, Bang Pin bakal coba datengin. Yeay. Dan juga silakan buat di follow di Instagram Gio, di mana? Gio Joshua 23. Dan juga silakan di subscribe channel Bang Pin, karena salah satu bukti atau contoh dari kalian semua yang lagi nonton nih udah ngedukung Bang Pin dan juga Gio sebagai YouTuber Indonesia. Pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat stay positive and stay awesome. Bye.